Yes, ketemu lagi bersama keluarga Cibol. Oke deh, ini kita mau balik konten dari Rizky Billar ya. Ternyata ada yang kasih tahu, Ci, ini ada ketinggalan satu. Betul. Nih, ya kan? Pas mereka tuh di Thailand. Thailand ketemu pemain Liverpool ya. Abang nah, lucu banget di situ abang katanya. Abang katanya di situ ikut merasakan kebahagiaan seorang Rizky Billar gitu. Katanya gitu kan. Oke, nanti bareng kalian, tapi sebelumnya kalau mau mampir jangan lupa. Iya, jangan lupa di-subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Life lah. Oke, langsung aja ya, ini direction-nya. Check it out. Pasti yang bilang alhamdulillah katanya di Thailand juga ya. Walaupun agak telat nggak masalah karena dia cantik katanya. Oh, kok MU ya, tadi dia ngomong gitu. Ci, sengaja kamu ke bilang kakak ngulang ya biar dibilang cantik ya. Banyak ya, bang, jadi artis tuh. Go internasional tuh kan. Oh alah, pantesan pada bilang dia bilang go internasional dong. Iya ya, di Thailand banyak yang ini sama dia ya. Itu gedenya gimana ya sayangnya? Gantengnya minta ampun nih. Perpaduan Messi sama Billar. Ada yang bete. Dapat tanda tangan siapa nih? Waduh, dapat satu, lumayan. Lumayan, dapat tangan legend nih dari Vladimir Schmeichel. Gua nggak tahu spellingnya. Schmeichel, pokoknya dia nyetak gol kedua lah di Istanbul 2005. Ganteng banget si kakak. Oh ini nih kena juga nih. Ah. Ah ini yang kena ya. Gua lupa. Gua kan mau minta tantangan ya, kenapa gua pakai baju gelap ya? Iya. Makanya tadi bingung nulisnya dari mana. Ya udah akhirnya dia di sini nih. Keras banget. Ya, jersey 2009 ini. Kalau baju aduh, ada legend juga. Ada beberapa legend juga yang ada di sini. Siapa aja? Nah, legend-legend Luis Garcia juga salah satu pemain yang buat gua jatuh cinta sama Liverpool. Terus tadi ada Ian Rush juga. Ternyata kan menurut tadi kenapa dari teman kita dari Singapura itu mereka lebih mudah untuk dapat tanda tangan pemain legend karena mereka jalan-jalan working around. Beda sama pemain yang regular, pemain yang memang lagi main di masanya sekarang. Mereka yang legend jaga, bebas supaya tidak sembarangan kemana-mana. Ya wajar sih. Waduh naik kepek ya. Iya. Waduh ini kena copyright lagi nih kayaknya pasti. Banyak dipotong nih. Menuju stadion. Aduh. Malamnya berarti ya. Ini banyak di depan pasti banyak yang kena potongnya. Lihat. Copyright. Jadi kita lagi menuju stadion, macet banget parah. Wah. Jadi kita berangkat dari jam 6:30, 1 jam setengah lebih hampir 2 jam kita di jalan. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan kaki. Sebentar tinggal 1 kilo lagi lah palingnya. Demi ya. Matchnya udah mau mulai. Matchnya mulai jam 8. Sementara ini sekarang udah jam 8 kurang 30 Waduh. Menit. 20 menit lagi. Iya, 20 menit lagi, sekitar 20 menit lagi lah. Nah, ini deh stadionnya. Nah, ini stadion Raja Mangala ya. Stadion Raja Mangala ini adalah salah satu stadion terbesar di sini, stadion yang punya fasilitas yang cukup baik juga. Teman-teman. Aduh. Ternyata di Thailand banyak juga warganya muslim. Tadi kita sempat diantar sama salah satu driver yang kebetulan muslim. Beliau sendiri yang bilang alhamdulillah katanya kita sampai juga walaupun agak telat. Terus
mirip ini ya sayangnya. Iya. Pas di Senayan. Gua tuh satu Senayan. Betul, masih ada yang gitu-gitu sama official match-nya. Gua jual gua. Officialnya Liverpool ya, bukan match official Liverpool. Terus ngeliat dia pakai baju MU nih. Terus gua bilang, "Sorry ya. Gua gak tahu apa-apa nih," gua bilang. Gua bilang gini, "Ini istri gue yang ini rival bikin kita kali ini istri gue yang mempengaruhi anak gue supaya pakai baju MU." Aduh, makanya pakai baju MU ya. Gak apa-apa, dia pakai baju apapun gak masalah karena dia cantik. Iya. Iya tadi udah ngomong gitu. Cil, sengaja kamu biar kakak ngulang ya, biar dia bilang cantik ya. Wah, rame. Ini ya MU Liverpool tuh. Waduh. Mantep banget ya. Lapangannya bagus ya. Iya. Duh, ini gue nontonnya ini juga ya. Oke, teropong kali ya begini. Jauh juga nontonnya ya. Oh iya, enak gitu. Iya, ya, bisa semuanya. Kalau pas tengah gitu ya. MU. Setiap gua nonton kenapa Liverpool kalah mulu ya? Cuma tadi pas gua kan mikir gini. Iya. Nah, ini dia nih. Eh, babak pertama pas gua nonton itu 3-0 kalah. Nah, gua mikir gini, wah, oke lama. Berarti kutukan gua belum ada nih. Karena gua nontonnya pas babak kedua kan Liverpool belum ada kebobolan. Di dalam banget. Karena babak kedua Liverpool belum kebobolan. Karena babak pertama gua enggak nonton, artinya bukan karena gua. Ya iyalah, baper amat sih, Kak. Eh, Liverpool kebobolan lagi. Berarti artinya gua sial. Gua yang sial. Nah kan? Oh. Oh, abangnya tahu aja, jadi cantik ya. Iya kan? Lucu banget. Duh kan? Seneng banget nonton bola. Nah. Oh, duh. Yeah. Ya bapaknya nih tahu aja yang ini kedengeran gimana ya, aduh. Go internasional dong ya. Masalahnya nih Thailand atau orang Thailand ya? Orang Thailand apa gitu? Salah bapak. Ini makan. Gua harus balik ini bangun subuh belum tidur gua setengah jam karena Liverpool kalah lagi. Tapi bukan soal Liverpool yang kalah ya. Lumayan lah bisa ketemu ya kan. Masuk akal soal yang kalahnya. Cuma ya udahlah kan ini pramusim persahabatan ya. Kita coba lagi lain waktu ya. Sama janjinya nanti. Ini kan ada utang sama kakak sama kamu kan. Pokoknya janji kamu selalu menemani kakak sampai kapan pun ya. Dan dimanapun kakak. Assalamualaikum. Jalan-jalan ya. Kalah. Gimana kalau paling senang? Paling berkesan? Makanya kakak kecewa banget kelihatan. Udah dua kali ya. Tapi yang ini lumayan. Dapat foto. Dapat tanda tangan. Terima kasih nonton ya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Dadah, doain kita selamat sampai tujuan. Ada sampai ketemu di Jakarta sih. Ini pas pulangnya itu ya. Oh, go internasional dong. Ya iyalah, Leslar juga di mana-mana. Betul. Iya kan? BBL-nya enggak kemana-mana. Fansnya di mana-mana. Iya kan? Apalagi gemoynya itu loh. Pinter lah ya kan? Bisa. Tahu aja lihat bening-bening. Kayak cuci mata gitu ya. Aduh. Kamu ya. Ya udah, thank you banget ya nonton bareng kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Yep. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Bye-bye.